Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Ya, sahabat-sahabat YouTubers, sahabat-sahabat Akurite, semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Seperti yang saya alami saat ini, Tuhan masih baik-baik saja. Kali ini saya hanya cuma mau sharing kenapa saya kembali ke YouTube setelah 9 tahun vakum. Saya membuat akun ini sekitar tahun April tahun 2010 lalu, tepatnya di tanggal 16 April tahun 2010. Nah, teman-teman bisa lihat di informasi akun saya. Waktu itu pas lagi semangat-semangatnya buat video-video belajar, buat video dari HP, itu pun HP masih jadul ya. Itu juga masih sangat gaptek sekali saat itu. Nah, waktu itu saya cuma buat akun hanya untuk apa ya, upload video dari HP untuk sekedar apa ya, diabadikan lah, sekedar supaya memori di laptop itu tidak penuh, karena saat itu daya penyimpanannya masih sangat sedikit ya. Nah, namun karena kuliah saat itu nggak fokus lagi nge-YouTube, dan nge-YouTube juga hanya buat iseng-iseng nyimpan video. Terus kemudian kembali ke fokus kuliah, dan akhirnya vakum di YouTube itu hampir 9 tahun lebih, 8 tahun lebih lah ya. Namun karena kuliah saya betul-betul meninggalkan YouTube, nggak fokus buat video lagi. Kadang buat, cuman nggak langsung diupload di YouTube, karena memang tempo hari itu hanya buat menyimpan beberapa video. Teman-teman bisa lihat video-video itu di halaman video-video saya. Itu kualitas kameranya juga sangat jelek, karena emang kualitas kamera dari HP. Nah, pertanyaan kan kenapa saya kembali mengupload video-video di YouTube? Tepatnya awal tahun 2018 ya. 2019, tepatnya itu 2019, awal tahun 2019 kemarin saya resign dari tempat kerja, dan kebetulan jalan-jalan di tempat-tempat wisata, beberapa tempat wisata yang ada di Tanah Toraja, di kampung. Nah, waktu jalan-jalan di beberapa tempat wisata itu sempat apa ya, belum ada keinginan buat ngerekam video, hanya ambil beberapa foto-foto. Terus pas tiba di rumah baru kepikiran untuk kenapa saya tidak abadikan momen-momen seperti itu untuk saya koleksi secara pribadi kan. Nah, waktu itu karena kebetulan gaji dari hasil kerja sebelumnya masih ada, aku gunakan buat beli kamera yang sekarang aku pakai, merekam GoPro Hero 7 Black. Kemudian saya mulai merekam tempat-tempat yang saya sudah kunjungi, dan ternyata dari semua file-file rekaman itu kualitas terus memori itu sangat besar, tidak cukup untuk di saya taruh di laptop, di memori laptop, karena lumayan ya. Nah, saat itulah saya kepikiran buat belajar lagi ngedit video. Maksudnya dari kumpulan-kumpulan rekaman itu saya satukan untuk mengurangi sedikit memori ya. Belajar ngedit video, awalnya saya ngedit video di beberapa software. Premiere Pro masih udah terinstall cuman nggak tahu pakai, dan akhirnya saya coba di Filmora. Lama kelamaan Filmora bagus, cuman aku lihat orang-orang kebanyakan ngedit video di Premiere Pro katanya bagus, jadi belajar tutorialnya Premiere Pro. Dan setelah saya edit itu kualitas satu file videonya itu masih lumayan besar. Nah, disitulah kepikiran kenapa saya tidak upload lagi di YouTube. Saat itulah saya membuka akun-akun saya, dan ternyata saya punya akun YouTube dari tahun 2010, dan video-videonya itu masih lengkap, hanya saja beberapa saya sudah privasi dan sudah hapus karena mengandung hak cipta. Emailnya itu pun masih menggunakan email email Yahoo, dan itu sudah sangat bahkan tidak pernah lagi saya buka, hampir lupa paspornya. Dan kebetulan saya punya arsip tentang akun-akun saya itu, saya buka lagi, kemudian masuk di akun YouTube itu, dan saya mengupload video yang pertama itu. Pada saat saya mengupload itu, beberapa teman ada yang suka dan kemudian tanya, kenapa subscribermu masih sangat sedikit? Aku bilang, subscriber apa? Terus cari-cari informasi-informasi, dan akhirnya pada saat itulah saya mulai membangun channel ini kembali. Diawali walaupun sudah lama saya buat, tapi pas saya upload video pertama itu subscribernya belum sampai 10 ya. Kemudian pada saat itu saya cari tahu tentang YouTube ya, untuk menjadi YouTuber seperti apa, untuk bisa ikut dalam program partner YouTube kayak gimana. Dan akhirnya saya mulai aktif lagi, mencari awalnya itu 1000 subscriber pertama dan minimal 4000 jam tayang. Itu yang harus dipenuhi untuk menjadi ikut dalam program partner YouTube. Nah, kemudian saya mulai rekaman-rekaman lagi, berkunjung ke tempat-tempat wisata. Terus saya upload, saya bagikan ke WhatsApp, saya bagikan ke grup-grup, dan akhirnya puji Tuhan sampai hari ini tuh sudah mencapai 5000 subscriber lebih ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah mendukung channel ini hingga saat ini ya, walaupun masih sangat jauh dari kata bagus ya. Saya juga masih berusaha memperbaiki cara-cara mengedit, masih berusaha masih dalam tahap proses belajar ngedit video di Premiere Pro. Sebenarnya pengen belajar banyak efek, hanya saja laptopnya sangat kurang bagus. Itu pun video yang terakhir saya upload itu yang belajar buat film pendek horor itu rendernya hampir sampai 8 jam loh. Hanya 13 menit, hanya durasi 13 menit. Dan untuk mencari 1000 subscriber pertama itu sangat susah ya, bagi saya sangat susah. Tapi ya puji Tuhan hingga saat ini sudah capai 5000 subscriber, dan 3 minggu yang lalu itu sudah dimonet dari YouTube, makanya sudah ada iklannya. Hanya saja sekarang itu yang saya pikirkan, konten-konten apa bagus yang harus saya upload yang betul-betul teman-teman sukai. Kalau untuk tempat-tempat wisata di Toraja banyak ya. Pengennya buat film-film pendek, hanya saja kameranya juga sangat terbatas ya, khususnya di bagian mic. GoPro yang ini tuh mic-nya kalau nggak itu kadang-kadang ada kresek-kresek, kadang-kadang apa ya, saya sudah atur-atur gimana tapi tetap aja hasil suaranya kadang bagus kadang jelek. Dan untuk mencapai monetisasi dari YouTube itu sangat membutuhkan berbagai proses. Beberapa video saya juga sempat dapat teguran kemarin sebelum dimonet. Saya menunggu 3 bulan lebih baru dimonet dari pihak YouTube. Bagaimana cara saya mendapatkan monetisasi yang jarang upload video? Bagaimana cara saya mendapatkan 1000 subscriber pertama sekitar 3-4 bulan? Itu nanti akan saya bagikan setelah video yang ini ya. Untuk itu teman-teman ikuti terus channel saya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like jika berkenan, dan komentar-komentar teman-teman yang membangun channel ini ke depannya seperti saya harus seperti apa, itu saya sangat butuhkan dari teman-teman semuanya. Semoga hari-hari kalian bahagia, selamat bermalam minggu. Oh ya, saya rekaman di Taman Ngadilui, Jawa Timur. Ini tempatnya sangat keren. Kayak apa ya? Kayak pendopo-pendopo yang ada di film-film zaman dulu itu jujur sangat keren, makanya saya pilih tempat ini. Oke, sampai jumpa dan salam sukses. Oh ya, sebelum beranjak aku tunjukin ya, sisi taman ini sangat bagus. Tempat bermainnya juga sangat bagus. Ada yang buat anak-anak, ada taman bacanya, patung itu taman bermain buat anak-anak, tempat minum, tempat apa ya, tenis. Bagian sana itu bagian-bagian olahraga, tempat-tempat olahraga, basket dan apa ya, keren. Kalau malam hari di sini lumayan ramai ya. Ini patung legend Profesor Dr. Mastopo. Oke, coba kita bagian ke taman buat anak-anak. Kebetulan lagi sepi, biasanya di sini kalau udah siang-siang kayak gini rame. Karena bagian sana itu banyak yang jualan makanan, dan jujur makanan di sini tuh sangat murah. Tempat nongkrong, taman bermain buat anak-anak. Itu yang tempat basketnya.